Hello Travelers, Travel Notes kali ini akan mengajak Anda mengunjungi rumah-rumah ibadah tertua di Kota Bogor, Jawa Barat yang seolah menyampaikan pesan keberagaman, resep pemersatu bangsa. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Masjid Al-Mustofa yang berada di Kampung Bantarjati Kaum, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Jarak masjid berusia 711 tahun ini hanya sekitar 3,5 km dari stasiun kereta api Kota Bogor. Sepintas tidak ada yang membedakan masjid ini dengan masjid lainnya. Namun ternyata, mengingat usia masjid ini sudah 7 abad, tentunya Masjid Al-Mustofa menyimpan sejarah yang luar biasa. Bahkan dipercaya, masjid ini menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya Kota Bogor. Masjid ini dibangun seorang musafir asal Banten yang bernama Tubagus H. Mustofa Bakri. Dibantu 3 sahabatnya, yaitu Raden Dita Manggala yang kemudian menjadi besan Mustofa Bakri, Haidir, juga Kail atau Kair. Masjid ini dibangun pada 8 Februari 1307 Masehi atau 2 Ramadan 728 Hijriah. Lalu apa ya tujuan awal didirikan masjid ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sawang sulna. Sarang wiki. Mohon kersan Pamukti Nasir. Pamukti Nasir. Ketua DKM Masjid Al-Mustofa. Alhamdulillah. Ya, emak dari pendiri Masjid Al-Mustofa. Baik. Gitu. Nah, dulu pendiri masjid ini gitu ya, yang datangnya dari Banten dan juga Cirebon, ya, datang ke Bogor ini dalam rangka apa tuh, Pak? Jadi memang kalau di Bogor itu masih agamanya banyak agama Hindu ya dulu. Jadi membuat kampung-kampungnya di situ termasuknya kampung baru. Jadi membuat Masjid Al-Mustofa di sini karena kerajaan ya waktu itu Prabu Siliwangi dulunya ya gitu. Jadi ya, menyiarkan agama Islam lah di Bogor itu. Jadi cikal bakal Kota Bogor ini terutama Masjid Al-Mustofa. Kalau Bogor itu kan baru juga 525 tahun ya, kalau ini kan 710 tahun. Sebagai tradisi, terdapat doa-doa yang selalu dibacakan hingga kini. Ini saya perhatiin Pak Mukti lagi apa membereskan siapa? Ini masang, apa, Pak? Kalau ini apa seolah-olah kalau wirid ini taraweh ini, tarawehan ini. Oh gitu. Iya, yang dibaca ini misalnya sampai 4 rakaatan ini yang dibaca. Terus 4 rakaat yang kemudiannya juga ini yang dibaca. Terus 4 rakaat yang kemudiannya ini yang dibaca. Terus 4 rakaat yang kemudian ini yang dibaca. Yeah. 4 rakaat yang selanjutnya ini yang dibaca. Terus ini langsung ini doa ya. Oh baik. Gitu. Jadi dari dulunya ini jadi enggak menghilangkan tata titik seolah pendiri Masjid Al-Mustofa gitu. Siar agama Islam oleh sang pendiri dilakukan secara lembut. Jadi waktu itu pendekatan, pendekatan dengan masyarakat di sini, jadi kumpul lah gitu ya, kumpul. Jadi cara-cara ya seolah-olah bercanda lah gitu ya. Jadi kalau sebetulnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Jadi diinikanlah agama Islam di kampung ini gitu. Jadi pada tapi saat itu juga enggak yang dengan cara yang ya baik-baik gitu. Baik-baik. Jadi enggak terlalu terlalu kasar lah gitu ya. Kalau ini sedikit. Ya, jadi secara pelan-pelan juga masyarakat sekitar ya, meyakini. Meyakini ya. Baik. Ya, nanti di sana. Di masjid ini juga terdapat sebuah Al-Qur'an dan kitab khotbah Jumat yang usianya sama dengan usia Masjid Al-Mustofa. Ya, ini ya Pak kalau nggak salah Al-Qur'an yang usianya sama seperti ini. Iya, yang ditulis tangan ini. Oh, ini yang menulisnya siapa Pak? Tubagus Mustofa Bakri. Iya, Al-Qur'an ini yang ditulis tangan, dibuatnya dari ini, kulit ini. Oh. Iya, kulit ini. Ini pakai pena ya di ininya. Saya pikir ini kertas Pak. Bukan. Oh, kulit ini. Kulit ya. Kulit apa nih Pak? Kurang tahu Bapak kalau kulit apa Bapaknya, cuman waktu dulu ini.
tulis tangan itu enggak ada halamannya, juz berapa enggak ketahuan kan ini mah. Karena yang nulisnya juga Hafidz Al-Qur'an ya. Jadi enggak ada dalam halaman berapa, ada ayatnya kan ini mah enggak ada ayatnya seperti ini. Kok polos ya. Misalnya ayat beliau Al-Qur'an. Beliau betul-betul sudah iya, Hafidz Al-Qur'an terus beliau iya. Menulis dengan tangan. Dan, wow. Ya, betul. Jadi perbedaannya ini Al-Qur'an yang ditulis tangan dan yang dicetak ini perbedaannya. Kan kalau ini ada halaman berapa, terus ada ainnya ya, kalau ini kan nggak ada. Betul, iya. Harus sesuai iya, dengan apa yang Al-Qur'an diingat ya. Gitu ya. Iya. Kalau tidak salah bangunan mestinya sudah terdaftar sebagai bangunan cagar budaya. Iya betul, jadi waktu itu di tahun 2011 ya, jadi Bapak dipanggil, terus Bapak... terus dipanggil ke Hotel Salak waktu itu ya. Semuanya yang ada di Bogor termasuk situs-situs di Bogor. Yang termasuk ini masjid itu cuma dua. Masjid Al-Mustafa yang Masjid Empang ya. Pak Mukti pun menunjukkan silsilah keluarga sang pendiri masjid. Dari sini saya mengetahui bahwa Pak Mukti yang juga sebagai ketua DKM Masjid Al-Mustafa adalah turunan kelima dari sang pendiri. Tetap di Travel Notes, usai jeda saya akan kembali.